disappointing to see Prabowo coming back so closely into the fray. Outreach to Prabowo and the security services and retired military generally reflect a real genuine fear that his personal security is always at stake. It's pretty remarkable, 5 years in, that Jokowi is still navigating the lion's den. Prabowo kini boleh masuk ke Amerika Serikat, bahkan diundang berkunjung. Amerika menyerah? Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan Prabowo Subianto sudah tidak dilarang masuk ke Amerika Serikat. Dasko mengatakan sejak menjadi Menteri Pertahanan RI, Prabowo diundang pihak Amerika Serikat berkunjung ke negara mereka. Sejak jadi Menhan, ada beberapa dari negara yang kemudian bersilaturahim kepada Pak Prabowo, termasuk dari tim Amerika Serikat. Kemudian dalam silaturahmi itu juga menyampaikan undangan berkunjung, kata Dasko di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 29 Oktober 2019. Meski demikian, Dasko mengatakan Prabowo belum bisa memenuhi undangan tersebut karena masih menata tugas-tugas di Kementerian Pertahanan. Sebuah laporan harian New York Times mengatakan, tahun 2000, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menolak visa Prabowo Subianto yang pangkat terakhirnya di militer adalah Letnan Jenderal untuk menghadiri wisuda anaknya di Boston. Namun, pihak Amerika Serikat tidak pernah menjelaskan mengapa permohonan visa Prabowo ditolak. Prabowo mengatakan kepada Reuters pada 2012 bahwa ia masih ditolak untuk mendapatkan visa Amerika Serikat karena tuduhan bahwa dirinya menghasut kerusuhan yang menewaskan ratusan orang setelah penggulingan Soeharto. Dia membantah telah melakukan kesalahan. Namun sebelumnya, pengamat dari Amerika Serikat mengkritik penunjukan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Wakil Direktur Center for Strategic and International Studies, Washington, Amerika Serikat, Brian Harding mengaku kecewa dengan keputusan Jokowi melantik Prabowo. Dilansir dari tribunwow.com, dari video yang diunggah kanal YouTube VOA Indonesia pada Rabu 23 Oktober 2019, kekecewaan dikarenakan rekam jejak masa lalu Prabowo yang terkandung kasus hak asasi manusia. Sedikit mengecewakan melihat Prabowo kembali memiliki kekuatan di pemerintahan, jelas Brian. Brian mengatakan langkah Jokowi merangkul Prabowo dan pensiunan jenderal-jenderal militer menggambarkan kekhawatiran Jokowi akan keselamatan dirinya. Menggandeng Prabowo, badan-badan keamanan dan pensiunan jenderal-jenderal militer mencerminkan bahwa Jokowi khawatir akan keamanan dirinya sendiri yang selalu dalam ancaman, tambah Brian. Sangat luar biasa, setelah 5 tahun berkuasa Jokowi masih belum bisa tenang berada dalam kandang singa di Jakarta, ujarnya. Pendapat yang sama disampaikan oleh Zahari Abuza, profesor di National War College di Washington DC. Zahari menyatakan saat ini Jokowi sedang menghadapi banyak tantangan. Dia sedang menghadapi banyak masalah yang datang dari segala arah, kata Zahari. Dia tidak mengira dirinya akan diprotes besar-besaran oleh kelompok pendukungnya sendiri, sambungnya. Kebijakan Jokowi memasukkan Prabowo dalam Kabinet Indonesia Maju dianggap naif oleh Zahari. Latar belakang Prabowo membuat Zahari khawatir terhadap wacana melibatkan militer dalam memberantas terorisme di Indonesia. Menurutnya, militer tidak begitu berperan penting dalam strategi pemberantasan terorisme di Indonesia. Suksesnya kontra terorisme di Indonesia adalah hasil kerja keras kepolisian dan badan intelijen yang dikuasai sipil bukan militer, ungkap pria yang merupakan ahli dalam studi terorisme di wilayah Asia Tenggara. Brian Harding mengerti Jokowi berada di posisi yang sulit. Dia berharap Indonesia bisa membuat reformasi ekonomi yang berani dan meningkatkan keterlibatan Indonesia dalam dunia internasional. Ia juga mengharap Indonesia dapat menjadi wajah bagi penegakan demokrasi di HAM, di kawasan, dan global.
Prabowo Subianto juga dianggap menjadi masalah lantaran latar belakang masa lalunya saat mengabdi di militer. Dikutip dari BBC.com, Prabowo pernah ditolak masuk ke Amerika pada Maret 2014 ketika hendak menghadiri wisuda putranya 23 Oktober 2017. Nama Prabowo masuk dalam daftar hitam Amerika karena dirinya dinilai melakukan pelanggaran HAM. Saat bertugas di Timur Timur, Prabowo menjadi komandan sebuah grup yang bertugas dari 1978 hingga 1979. Lalu Prabowo kembali tersandung kasus di ujung kekuasaan Soeharto. Kala itu, dirinya menjabat sebagai komandan Jenderal Kopassus yang dituding terlibat penculikan aktivis. Brian Harding mengatakan, nama Prabowo terkenal, tapi dalam artian negatif. While Riamizat is not well now in US but Prabowo certainly is but not for the right context. Nama Riamizat tidak begitu dikenal di Amerika Serikat, namun nama Prabowo dikenal, tapi karena hal buruk, ucap Brian. Namun semua pandangan dari Amerika Serikat tentang masa lalu Prabowo yang dianggap mengerikan itu langsung dibantah oleh pendukung sang ketum Gerindra. Menurut mereka, apabila Prabowo benar-benar terlibat dalam kasus pelanggaran HAM, maka tidak mungkin Prabowo bisa beberapa kali maju sebagai capres. Para pendukung Prabowo menyebut bahwa isu HAM adalah lagu lama yang selalu digaungkan untuk menjatuhkan Prabowo. Dan juga media-media Amerika Serikat yang ingin menjatuhkan Prabowo, kali ini mereka harus menyerah. Karena Prabowo setelah ditunjuk menjadi Menhan bahkan diundang oleh Amerika Serikat untuk berkunjung. Apakah ini adalah sebuah tanda baik bagi pertahanan kita, dan pertahanan kita ke depan akan disegani bahkan oleh Amerika Serikat? Bagaimana tanggapan Anda? Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Kami hanya bisa memberitakan Menembus Batas Indonesia. Menhan Prabowo, God is on the side of the big battalion. Pertahanan tidak ada ronde kedua. Satu kali kalah, kamu kalah. Pidato memukau Prabowo. Tadi saya ke kampus untuk menghadiri pengarahan Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan yang baru dilantik 5 hari lalu. Rombongannya datang jam 10 pagi dan setelah mengikuti kegiatan seremonial, kemudian memberi pengarahan dalam bentuk orasi di depan seluruh mahasiswa dan sivitas akademi selama lebih 1 jam tanpa minum. Sebagai seorang prajurit yang diberhentikan dari dinas militer, sebagai mantan prajurit yang sudah meninggalkan karir selama 20 tahun, sebagai Menteri Pertahanan dengan usia pelantikan paling tua, sebagai Menhan yang baru dilantik menjadi Menteri 5 hari lalu, bisa saya katakan, orasinya tadi amat memukau. Ia mampu menjabarkan landasan filosofis dan sejarah sebuah pertahanan negara, mampu menjabarkan secara taktis dan strategis mengenai capaian-capaian yang harus dilakukan agar sebuah negara menjadi kuat, dan juga tahu detail bagaimana perbandingan kemampuan tempur banyak negara plus dengan daya jangkau dan jenis-jenis senjata dan alutsista negara-negara tersebut. Tadi ia juga bercerita mengenai usahanya 3 dekade lalu ketika mengirimkan prajurit-prajurit terbaik TNI untuk sekolah ke kampus-kampus terbaik di Eropa dan Amerika. Pasca selesai orasi, kemudian dilanjutkan dengan foto bersama dan makan siang. Menariknya, setelah makan siang ia melihat-lihat display produk dan kajian Unhan. Sambil mendengar penjelasan dan akademisi Unhan, ia berbicara dengan wakilnya yaitu Wahyu Trenggono yang 3 hari lalu baru dilantik. Dari jarak 2 meter saya mendengar mereka berbincang tentang hitung-hitungan sederhana harga teknologi yang dijelaskan sekiranya dilakukan pengadaan. Coba kali ini berapa harganya dan kalian juga dengan beberapa batalion yang ada, ucapnya. Karena orasinya tadi amat bagus, saya kemudian berusaha fokus mendengarnya. Berikut sebagian kecil pernyataan yang sempat saya catat dari orasi Menteri Pertahanan di Hambalang tadi siang. 1. Perang itu tidak ada second chance, tidak ada silver medal, yang ada hanyalah gold medal atau mati. Muammar Gaddafi melawan, digulingkan. Saddam Hussein melawan, digulingkan. Pak Harto melawan, Anda tahu bagaimana nasibnya, dijatuhkan juga. 3.
perang adalah kegiatan manusia yang selalu ada selama ada peradaban manusia. 4. Di Singapura, defense is not a cost, defense is an investment. 5. Pertahanan tidak ada ronde kedua. Once you lose, satu kali kalah, kamu kalah. 6. Di tim-tim kita menang militer tapi kalah strategi dan politik. 7. Jangan pikir berdasarkan kebijakan berbasis harapan. Hope is not a strategy, hope is not a policy, hope taruh di hatimu. 8. God is on the side of the big battalion. Teku Raja Muda Dharma Bentara, alumni ilmu komunikasi Universitas Syah Kuala. Artikel diambil dari laman Facebooknya.